Lovers. Monumen merupakan sebuah bangunan yang dibuat untuk memperingati sesuatu atau peristiwa yang dianggap penting sebagai bagian dari peringatan kejadian masa lalu ya guys. Selain itu, monumen juga biasanya dibuat di suatu lokasi untuk memperindah penampilan lokasi tersebut. Sehingga ada berbagai lokasi yang memiliki bentuk monumen yang tak biasa dan tergolong unik. Semua monumen tersebut tentunya memiliki makna tersendiri dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang melihatnya. Nah, seperti apa aja sih patung monumen tersebut? Berikut ini adalah 6 patung monumen paling unik dan menakjubkan yang ada di dunia. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut! Hiu di atas atap. Patung ini merupakan monumen yang berbentuk sebuah ikan hiu yang tampak menerobos atap rumah, di mana bagian kepalanya tidak terlihat karena dibuat seakan masuk ke dalam atap rumah. Sedangkan bagian badan hingga ekornya menjulang ke langit dengan posisi terbalik. Monumen yang tak biasa ini terletak di Oxford, Inggris, yang dibuat pada tahun 1986 dan dirancang oleh pematung John Buckley atas permintaan pemilik rumah. Pembuatan patung ini rupanya untuk memperingati jatuhnya bom di Nagasaki, Jepang. Pemilik rumah memasang patung ikan hiu tanpa kepala itu di atap rumahnya loh saat peringatan jatuhnya bom di Nagasaki yang ke-41 pada 9 Agustus 1986. Menurutnya, patung hiu itu menggambarkan kebiadaban perang serta ketidakberdayaan ketika bencana melanda. Meski begitu, ternyata pada awalnya Dewan Kota Expert sempat melarang keberadaan ikan hiu di atas rumah tersebut loh guys, karena dianggap dapat berbahaya bagi publik. Namun setelah didiskusikan lagi, akhirnya diperbolehkan dan hingga kini masih eksis dan telah dianggap sebagai landmark kota. Garpu Raksasa. Monumen yang satu ini merupakan patung yang berbentuk garpu raksasa yang berdiri di tepi Danau Jenewa dengan tinggi 8 meter. Garpu ini menjadi salah satu karya seni untuk mengingatkan sejarah panjang Nestle, yaitu sebuah perusahaan multi internasional di Swiss yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Garpu tersebut melambangkan makanan produk Nestle yang berdiri dari satu abad lalu, yang hingga kini menjadi perusahaan terbesar di dunia. Garpu ini awalnya dibuat pada tahun 1995 oleh seniman Swiss untuk menandai ulang tahun Museum Makanan. Namun, garpu itu sempat dicopot pada tahun 1996 dan diaktifkan kembali sekitar satu dekade kemudian. Museum Makanan mengklaim bahwa monumen ini adalah garpu terbesar di dunia loh guys, dan telah didaftarkan dalam Guinness Book of Record. Tangan Gurun. Patung monumen berbentuk tangan yang terbuat dari batu ini dapat kamu temui di tengah gurun pasir Atacama di Chile ya guys. Patung tersebut dianggap sebagai simbol dari kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Bentuk patung tangan tersebut terlihat seakan sedang tenggelam ditelan pasir. Hal tersebut memberi makna bahwa manusia itu sebenarnya sangat kecil, rentan hancur, dan membutuhkan pertolongan dari yang lainnya. Patung ini sendiri dibangun pada tahun 1992 oleh pematung yang dikenal dengan karya buatannya yang berbentuk aneh namun memberikan kesan makna yang mendalam, yaitu Mario Irarrázaval. Karya Mario ini banyak diakui di seluruh dunia loh karena orisinalitas dan pesan emosional yang disampaikan melalui karya buatannya. Patung ini pun menjadi daya tarik yang unik bagi para wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan ribuan wisatawan yang datang setiap tahunnya untuk berkunjung ke monumen tangan gurun ini.
patung Nelson Mandela. Tentunya sudah ada beberapa patung yang didirikan untuk mengenang salah satu tokoh revolusi dunia asal Afrika Selatan ini ya guys, yakni Nelson Mandela. Salah satunya adalah monumen yang satu ini, yang dibangun dan diresmikan pada tahun 2012 lalu. Monumen ini sendiri ditujukan untuk memperingati penangkapan Mandela 50 tahun lalu atas perjuangannya melawan apartheid, tepatnya pada tahun 1962. Monumen ini dirancang oleh seorang seniman yang bernama Marco Cinfanelli. Patung tersebut dibuat dari 50 batang besi dengan tinggi kurang lebih 10 meter. Batang besi tersebut dibuat dengan komposisi garis-garis vertikal yang merepresentasikan saat Mandela dipenjara. Patung yang terletak di sebuah taman di Afrika Selatan ini memang terlihat seperti kumpulan batang besi saja ya guys. Namun, nyatanya kalau diperhatikan dari sudut tertentu, maka kamu akan melihat gambar sosok Nelson Mandela dengan jelas. Keren banget ya guys. Patung bawah laut. Berbeda dengan monumen-monumen lainnya yang selalu dibangun di tengah kota atau di area terbuka agar semua orang bisa melihatnya ya guys. Monumen kali ini justru dibangun di bawah laut loh. Patung-patung ini dapat kamu temukan di dasar teluk di Grenada, Karibia. Monumen tersebut terdiri dari puluhan patung yang dibangun di atas tanah dan terendam di bawah air. Monumen ini dibuat untuk mempromosikan pentingnya kesadaran akan lingkungan dan ekosistem laut. Di mana monumen ini sangat bermanfaat bagi kehidupan laut karena patung-patung tersebut dapat menjadi terumbu karang buatan yang berguna bagi kehidupan laut. Bukan hanya itu loh guys, monumen ini juga menjadi tempat paling menarik bagi penyelam dan perenang yang ingin melihat karang laut yang menyelimuti patung-patung tersebut. Patung pria terbalik. Monumen dengan nama Latrobe yang terletak di Universitas Latrobe, Melbourne, Australia ini merupakan patung yang berbentuk sosok manusia dengan posisi terbalik ya guys. Sosok yang ditampilkan dalam patung tersebut adalah Charles Latrobe. Ia adalah seorang pemimpin atau gubernur negara bagian Victoria di tahun 1839 sampai 1854. Beberapa orang pun tersinggung dengan patung tersebut. Mereka beranggapan bahwa patung itu telah menghina orang yang telah berjasa di Australia dan dianggap tidak sopan. Namun, pembuat patung Charles Robb mengungkapkan bahwa patung tersebut memiliki makna jika perguruan tinggi di dunia harus dapat mengubah ide-ide di kepala mereka. Namun, ia tidak menjelaskan panjang lebar maksud dari perkataannya. Tentunya patung tersebut membuat orang bertanya-tanya dan tidak memahami maksud dari bentuk patung itu. Kalau menurut kalian, makna dari patung tersebut apa nih guys? Nah itulah tadi beberapa di antaranya patung monumen dengan bentuk yang cukup unik dan menakjubkan yang ada di dunia. Gimana guys? Tertarik untuk mengunjunginya?